Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke Kabupaten Tuban. Kali ini, ia bersama dengan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki beserta rombongan, melakukan tanam dan panen raya padi di lahan pertanian Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Ditemui setelah melakukan aksi panen padi, Gubernur Jatim menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tuban karena telah diajak melakukan panen raya bersama. Adapun kegiatan ini, bertujuan untuk memastikan bahwa pangan di Jatim tetap terjaga. Dari data yang dimiliki oleh pemerintah Jatim, selama satu tahun ini yaitu sejak bulan September 2022 hingga September 2023 saat ini, Jatim mengalami surplus pukul 9.23%. Hanya saja, harga gabah kering panen di tempat penggilingan, rata-rata di atas harga pokok pemerintah yaitu sebesar Rp5.000 per kilogram. Bahkan orang nomor satu di Jatim tersebut menjelaskan bahwa sejak awal bulan September 2023 lalu, mulai menyuplai Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, dan Babel, selain 16 provinsi Indonesia Timur yang memang hampir 80% telah disuplai oleh Jatim. Hal tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa Jatim merupakan lumbung pangan yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya, serta menjadi penyangga pangan di wilayah provinsi lainnya. Sekedar diketahui, kegiatan panen raya tersebut dilakukan di lahan pertanian seluas 380 hektar, dengan produksi rata-rata 11 ton gabah kering panen.